Saya diberitahu penyelarasan ni yang dibuatlah melalui pengurusan Felda lah. Kemudian pihak pengurusan pergi rumah ke rumah, maknanya memberi penerangan kepada peneroka lah, 100% yang menandatangani. Itulah dia tanda tangan, kita tanda tangan dah. Apa ni, dia hapuskan hutang dah. 90,000 lah lebih kurang. Apa ni surat perjanjian tu. Itu saya bersyukurlah bersama Felda. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya rasa insight ni memang betul-betul membantulah peneroka sebab tengok daripada hutang yang banyak tu sampai 80% dipotongkan, memang takkan dapatlah kat mana-mana kan. Cuma Felda je yang boleh buat macam tu. Daripada pandangan tu, mak memang betul-betul gembira lah. Pertanian kita boleh buat. Lepas tu dekat Felda ni ada kemas, kita boleh belajar menjahit, memasak. Itu dah jadi satu macam side income lah bagi kita kan, untuk lagi maju lah. Jadi bila dengar itu pun makcik gembira lah kalau dihapuskan hutang tu. Bila dah kenyataan, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sebelum penghapusan 75,000 hutang makcik, hutang ialah hutang kami dah, suami ada lagi kan. Hutang makcik selepas pelarasan hutang ni terbaki 37,000. Perasaan saya betul-betul amat gembira, teruja sebab nilai hutang tu agak banyaklah pada kami selaku peneroka, dan bersyukur sangatlah tak terhingga 17,461 telah dipotong. Baki hutang buat masa sekarang kosong selepas bermulanya mendapat hasil pulangan sawit nanti. InsyaAllah pendapatan akan lebih tinggi. Dia dapat menyelaraskan hutang yang ada, kemudian dapat menghapuskan hutang. Pendapatan hasil bulanan meningkatlah sikit. Bila disebut berkenaan dengan hutang, hutang Felda, sebenarnya perkara yang dah berlarutan sekian lama ni sudah mula nampakkan jalan penyelesaianlah. Bukan kata ditunggu oleh semua peneroka di negara kita. Saya adalah antara orang yang pertamalah yang menyelesaikannya dan menandatangani perjanjian pelepasan hutang tersebut. Ia sebenarnya sedikit sebanyak telah pun mengurangkan beban para peneroka. Itu adalah ada inisiatif pihak kerajaan, khususnya Felda lah, untuk membantu meringankan beban para peneroka.